Kena ka? Kena? Oke teman-teman, kita mau berangkat ke pondok lagi hari ini, menyusul Brayatno. Kemarin dia berangkat sama mama kembar, sekarang saya menyusul sama ini nih, beliau ini, bocil Roger Mora. Mudah-mudahan nanti ada poin ya kawan-kawan. Ini jalannya kawan-kawan, jalan masuk ke blok. Habis hujan semalaman, licin nih bekas motor. Tapi motor kita taruh di sini aja. Kita jalan kaki aja ke dalam. Ini bersama si Roger Mora. Olahraga ya Ger ya ke dalam. Karena gak kuat motor kita masuk ke sana. Kita bawa logistik kita. Dalam hutan tapi udaranya segar di sini ya teman-teman. Nah, si Roger sambil nebas jalan ke pondok. Hujannya semalaman. Atau kemarin Prayatno sama mama kembar kena hujan apa enggak? Soalnya hujannya dari jam 3 kemarin sore. Oke, untuk yang baru bergabung jangan lupa di subscribe. Ayo ikutin keseruan perjalanan kita kawan-kawan. Jalannya sangat licin sekali. Nah, ini kita dekat di bawah pohon asam ini. Katanya kita udah dekat ke pohon asamnya ini. Ini si Roger juga ngonten. Ini dia buah asamnya masih banyak ternyata. Nah, di dalam situ ada jerat, kita cek ya, mudah-mudahan ada poin ya kawan-kawan. Ini dia buahnya. Minggu lalu saya kesini, nanti saya tunjukin ya cara makan buah asam ini ya, cara bukanya. Sekarang kita cek jerat dulu mana dia. Oh, hampir saja saya injak hari itu ya Ger ya. Wah, ingat kawan, minggu lalu saya lewat sini juga. Ini ada jerat babi hutan di sini, hampir saja keinjak sama saya, hampir saya yang kena. Banyak sekali ya Ger buahnya Ger. Kalau di sini bilangnya asam putar. Ini pohonnya besar sekali kawan-kawan. Ini akarnya itu. Di sini juga ada jerat babi hutan juga di sini. Ini dia. Sepertinya nggak ada babi di sini. Kita cek lagi ya yang di bawah sana jeratnya. Mudah-mudahan ada poin. Kayaknya nggak ada binatangnya ke sini. Di bawah sini, nah ini jerat kancil kawan-kawan. Di sini belum ada
Tidak ada pergerakan sepertinya. Kayaknya harus perbaiki dulu ini. Oke, kita lihat lagi yang berikutnya. Mudah-mudahan ada poin di situ. Waduh. Ini pinggir sekeliling pohon asam ini ya, kawan-kawan. Kita lihat lagi yang sebelah sini aman juga, kawan-kawan. Nih, aman dia. Ya. Oke, saya menjelaskan sedikit ini kenapa dia begini ya jeratnya. Ini untuk jerat landak ini, kawan-kawan. Karena landak itu jalannya begini. Kayak tikus, ini membuat jerat lehernya. Ini kalau kancil nggak begini ya, kayak jerat sebelah sana tadi. Nah, ini sama dia pakai pernya pelontarnya juga. Oke, lanjut lagi. Aduh, kenapa dia itu? Kita lihat lagi. Nah, ada poin. Kena kah? Kena? Kena kaki. Waduh. Kacau. Heh. Aduh, si Roger ini. Dia yang keinjak itu. Keinjak jerat babi hutannya kan, kawan. Yang hayal tadi. Waduh, ger. Heh. Saya kira prank tadi, ger. Ternyata beneran ya, ger. Iya. Keinjak ya. Iya, itu nih. Waduh. Yang mana yang kena landak waktu itu, Ger? Yang di bawah. Oh, yang di bawah ya? Iya. Yang di tadi. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kalau yang ini belum poin ya, Ger? Nah. Oke, mudah-mudahan landaknya datang lagi ya. Nih. Mana bekas landaknya? Oh. Nah, ini dia, kawan-kawan. Ini bekas dimakan landak. Kayaknya baru ini, Ger, ya? Ya, baru. Cuk, apakah mereka dapat ya, Ger? Mudah-mudahan ya. Ya, mudah-mudahan. Oh, jadi landak itu suka makan buah ini, teman-teman. Ya. Buah asam ini. Oke lah, Ger. Dan ya. Diincak lagi, Ger. Oke lah, Ger. Kita makan buah asam dulu, Ger. Istirahat dulu. Kita kasih tahu kawan-kawan dulu cara membuka asam ini ya. Kalau di sini bilangnya asam putar, asam bulau, bukan? Caranya begini, potong begini. Oke, itu diputar kah? Ya. Lu sudah ngerekam apa belum, Ger? Sudah. Ini caranya begini ya. Nggak tahu di tempat teman-teman nanti kasih tahu caranya. Pas sama apa enggak? Ah, ini diputar gini. Apa, Ger? Eh, baunya ger. Ini putar juga. Gitu, Ger, caranya. Yang diambil tuh yang kah? Dia sisa yang kayak gini nanti. Kalau yang udah matang dia nggak ikut yang ini, Ger. Manis juga, Ger. Manis lah. Mm-mm. Ini karena dia baru jatuh, ini masih lengket dia. Kita kupas gini aja. Perjalanan kita masih lumayan nih, teman-teman. Sekitar lebih lah 10 menit ya, Ger, ya. Iya. Buat sambal ini enak nih. Apakah kita bawa buat sambal, Ger?
penggosok. Mungkin sudah dibawa kan. Kayaknya mereka ya, ada bawa ya. Ya. Pastilah. Oke lah. Bang malas dah. Asamnya manis kayaknya. Aduh, masih banyak nih buahnya. Banyak ya, Ger? Iya. Kan kita nggak bisa zoom ke sana ya, karena kamera pakai HP nih, kawan-kawan. Mudah-mudahan mereka tadi malam atau kemarin sore itu ada poin di sini karena ada bekas landak makan buahnya tadi ya, kawan-kawan. Oke lah, Ger. Kita lanjut aja. Oke, sampai di sini dulu video kita yang ini ya. Ikutin video-video selanjutnya. Untuk kawan-kawan yang sudah nonton, terima kasih. Untuk yang belum subscribe, silakan di-subscribe. Oh ya, ini juga teman kita Roger Mura, silakan kunjungi channelnya. Beliau ini adik sepupunya Bang Yatno. Oke, sampai jumpa. Lanjut kita. Ini kita melanjutkan perjalanan ke pondok ya, kawan-kawan. Saya lihat, kasih lihat ya kondisi jalannya. Ini kalau nggak motor besar nggak kuat ini. Motor saya tuh motor bebek ya, sanggup. Ini juga ada jerat landaknya di sini. Cung ya. Oke. Okay. Mudah-mudahan nanti ada poin, Ger. Pastilah mereka poin tadi itu. Ya. Kita nanti kita bongkar apa namanya panci mereka, Ger. Kayaknya mereka ini sudah jalan ini. Udah nggak ada di pondok sekarang sekitar jam 10 lewat ini. Tadi rencananya kita mau berangkat pagi-pagi. Tapi berujung hujan semalaman ya, kita agak santai tadi berangkatnya. Di jalan juga nggak bisa cepat karena jalannya licin sama becek. Oke lah,